Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'allama wa nafa wa rizqa wa dzikra wa dzikr wa fa'ala wa sifata wa hasanata wa sunnah kitabillah wa sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير من وجل ومرضاته وقربه وثوابه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو يعسين محمد بن علي المجلس سنه رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم علم سائر الصالحين في الدار الأمن في كتابه أدب الإسلام في ندب الأسرة إلى أن قال بر الوالدين. Birrul walidaini, adapun ini adalah pembahasan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Wat tahdhiru, dan menakut-nakuti, minal ukuki, dari durhaka kepada kedua orang tua. Allah berfirman siapa Allah Ta'ala yang malur wa qadha, dan memberi keputusan siapa Rabbuka Tuhanmu, Allah ta'budu, agar janganlah kalian menyembah illa iyyahu, kecuali hanya padanya. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsanan, pada berbuat baik. Imma yablughanna, ada kalanya sampai indaka, di sisimu, al-kibaro, pada usia tua, siapa ahaduma, salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau keduanya, fala takul, maka janganlah engkau mengatakan lahuma, kepada keduanya, uffin, pada perkataan uffin, hus, gitu ya. Wala tanada, janganlah kamu membentak umma pada keduanya, wakul, dan katakanlah umma kepada keduanya kaulan, dengan perkataan kariman yang mulia. Wafid lan wafid, dan tundukkanlah, rendahkanlah lahuma, untuk keduanya, jana hadulli, pada sayap kehinaan. Artinya tangannya ini kalau lewat di depan orang tua diturunkan yang sopan. Kenapa? Disebabkan apa? Minar rahmati, dari rahmat, kasih sayang. Wakul, dan katakanlah, berdoalah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbi, wahai Tuhanku, irham, belas kasihanilah umma pada keduanya, kama rabbayani, sebagaimana keduanya merawatku, sogiron, ketika masih kecil. Waqad alimta, dan sungguh engkau mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qad balagha, sungguh melebih-lebihkan, fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, fil wasiyati, dalam berwasiat, bima, pada kedua orang tua, haitsuftataha, sekiranya membuka siapa Allah pada ayat, bil amri, dengan memerintahkan, bitauhidihi, untuk mengesakan Allah, wa ibadati, dan ibadah kepada Allah, summa syafa, kemudian menggenapi siapa Allah kepada amr, bil ihsani, untuk berbuat baik, ilaima, kepada kedua orang tua. Sumadaya, kau kemudian mengkerucutkan, memfokuskan siapa Allah al-amra pada pemerintah, fi mura'atihima, dalam menjaga keduanya, hatta lam yurakhis, sehingga Allah tidak memberi kemurahan, fi adna kalimatin, dalam paling rendahnya ucapan, tusawwi'u, yang menjelekkan huma pada kedua orang tua. Tidak ada kata maaf sama sekali untuk menyakiti hati orang tua.
wa ayyadillah wa ayyadillah wa ayyadillah, dan hendaknya merendahkan siapa anak siapa walad lahuma untuk kedua orang tua, semua khotama kemudian menutup siapa Allah kepada ayatul amri dengan memerintahkan bidu'a untuk mendoakan lahuma kepada kedua orang tua, wa tarahumi dan berbuat lembut kasih sayang alaihima atas kedua orang tua. Iklam ketahuilah anak insan yang sesungguhnya seseorang manusia idza kana ketika ada siapa alinsan fir rahimi di dalam rahim tukabidu maka menderita tukabidu menderita siapa walidatuhu ibunya insan masyaqal hamli karena beratnya mengandung walwati dan melahirkan sumbawa berat kemudian melahirkan siapa kepada insan nah semua idawa berat kemudian ketika sudah melahirkan siapa kepada insan turdiu lalu turdiu kemudian menyusui siapa walidah walidah hu kepada insan wa tutahir dan membersihkan siapa walidah hu kepada insan minal akhbasaini dari dua kotoran kotoran depan dan kotoran belakang wa tahammulu adahu wa tahammala dan menanggung siapa adahu pada menyakitinya al-insan karena lahir itu sakit menyusui itu ngeri ya apalagi anaknya umur 1 tahun giginya udah keluar waduh disusui gigit gak disusui nangis kalau disusui gigit kaget ibunya dipukul berat itu. Nah, mama tak mau. Oh, kamu gigit, males. Ya. Dan mau nangis. Masya Allah, berat. Ngeri itu, giginya tajam-tajam ya Allah. Kita jari dimasukkan aja takut. Coba ayahnya, masukkan jarinya ya, dia mesti gigit. Gak berani aja. Sakit digigit. Ibunya itu pas nyusuin itu. Pemberani memang. Perempuan itu apa? Pemberani. Sampai laki-laki takut semua sama perempuan. Watufdi dan menebus siapa walidah hu kepada insan binafsiha dengan nyawanya walidah. Hatta innaha sehingga sesungguhnya atau walidah tata karobu itu karob sedih biatna karobi dengan paling rendahnya kesedihan si hatta inna sehingga sesungguhnya ibu tata karobu itu merasa bersedih siapa walidah biatna karobihi dengan paling rendahnya sedihnya al-insan anaknya sedih sedikit ibunya sudah sangat sedih anaknya panas sedikit, ibunya sudah enggak enak makan. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu kita semua dijadikan ahli surga. Amin Allahumma. Ila ayyabluga hingga sampai siapa insan asyuddahu pada dewasanya al-insan. Wa kadzalika dan begitu juga sebagaimana walidah al-walidu adapun ayah yuhibbu
itu mencintai insan biqalbihi dengan hatinya, hatta innahu sehingga sesungguhnya al-walid yajtahidu bersungguh-sungguh siapa al-walid juhdan balighan dengan sungguh-sungguh yang sangat yang maksimal fi tahsili mata'imihi dalam menghasilkan makanan-makanannya insan, wa masyaribi dan minum-minumannya insan, wa malabisi dan pakaiannya insan, wa yakfi dan mencukupi siapa walid kepada insan jami'a mu'natihi pada semua biayanya insan, biaya sekolah, pempes, wah pempes itu berapa pempes sekarang, pempes itu 2 tahun beli pempes itu, beli pempes satu ada berapa, satu itu berapa, 2000 ya, yeah, pempes 2500, lihat-lihat ya, yeah. Lihat-lihat kalau yang bagus ya sampai 3000-an, 3000 kalau ganti 3 kali 9000 pempesnya saja, 9000 kali 30 uang itu ya, buat beli bakso kenyang itu, buat beli pempes ya. Itu ayah itu sampai ada lagu-lagu untuk ibu ya, untuk ibu ada lagu itu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang demi aku anakmu, ibuku sayang masih terus berjalan walau telapak kaki penuh darah penuh nanah, lalu doa-doa waluri keskujung tubuhku tak mampu ku membalas. Nice. Ibu dulu saya di pondok itu kadang nyanyi itu sama teman-teman nangis semua. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang demi aku anakmu, nangis itu kita di pondok dulu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau telapak kaki penuh darah penuh nanah, lalu doa-doa Allah. Mudah-mudahan ibu kita enggak usah masuk neraka, amin Allahumma. Terus ayah juga, ayah nangis kayak Allah. Orang kok ayah ibu itu demi kita rela mati. Ibu itu ngandung kita itu taruhannya nyawa. Ayah kita dalam kerja itu tak jarang nyawanya terancam. Ada orang kerja itu ngecordek ini ya, sekali terpreset kakinya jatuh, kepalanya dulu ketiban cor, innalillahi. Ada yang kerja di pabrik kayu, masukkan kayu kepalanya ikut, na'udzubillahi min. Nah, itu orang tua kita kayak gitu. Makanya Allah sangat melarang, jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Juhdan balighan fi tasiri fala budda, maka harus, tidak boleh tidak, lahu bagi insan ay yabirro agar berbuat baik siapa insan, huma kepada walidah wal walid atau waliden, wa yamtani'a an zajrihima, wa yamtani'a rendahnya tidak mau ya tercegah siapa insan an zajriha, berhenti ya, wa yamtani'a rendahnya berhenti, imtina bertahan tidak mau maju siapa insan an zajrihima dari pencegahnya
walidain. Kalau di tidak boleh berangkat, tidak usah berangkat, bahaya. Anak tidak boleh berangkat, berangkat, bahaya itu. Kadang di jalan kecelakaan, tulangnya patah atau apa atau apa. Ada anak kecil dipesani sama ibunya, udah nggak usah keluar, nggak usah keluar. Ibunya ketiduran, anaknya keluar, main sama teman-temannya, sama teman-temannya main bola. Main bola, bola ditendang ke jalan. Dia mau ngambil bola, ada motor ketabrak, kakinya patah, patah tulang. Patah tulang, banyak orang rame-rame, orang nolong bayi, anak kecilnya yang nabrak lari. Masya Allah. Itu ibunya mau marah gimana, anaknya kakinya patah, gak dimarahi gimana, lemes, gak bisa berdiri. Mikirkan anaknya, kasihan, dimarahi gimana. Anjajrima wayukfido, dan hendaknya merendahkan siapa al-insan janahau pada tangannya al-insan lauma untuk keduanya syukran, karena bersyukur, berterima kasih lauma kepada walidain. Wa iyyaka, dan takutlah engkau wal uquqa, bersamaan dengan sifat durhaka. Janganlah engkau menyertai sifat durhaka. Wa inna hadza dan sunna inilah al uquq durhaka. Huwa, adapun hal itu, al khusranu, yaitu kerugian, al mubinu, yang jelas, fid dunia, di dunia, wal akhirat, dan akhirat. Nah, seperti kemarin itu ya. Makanya apa? Anak itu kalau durhaka kepada orang tuanya, sama dengan dia memutus rezekinya sendiri. Kalau ada anak ya memutus doa kepada orang tua, sama dengan memutus rezekinya. Jadi kalau sama kepingin rezekinya lancar, ya sering-sering mendoakan orang tua, sering-sering mendoakan kedua orang tua, insya Allah rezekinya lancar. Walau makanan, dan ketika ada sebuah wanita itu ibu, asadda itu sangat tahammulan, menahannya, memikulnya, li adiyatil waladi, pada hal menyakiti dari anak, balagho, maka apa, banget-banget ake, apa Indonesianya, balagho, maka sangat siapa Rasulullah SAW fil amri, dalam memerintahkan bilisan untuk berbuat ilaiha kepada al-um, ilaiha kepada al-walidah. Fafi sahihaini, maka di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Anabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ora berkata siapa rajulun, seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapa ahadun nasi, paling beratnya manusia, bi husni suhab sahabati, kepada baiknya pertemananku, siapa yang paling baik untuk siapa orang yang paling berhak mendapatkan pertemananku yang baik? Aku apa? Pergauli dengan baik, aku temani dengan baik. Qala, bersabda sahabat Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Qala, sumaman, kemudian siapa? Qala, ummuka. Qala, sumaman. Qala, ummuka. Qala, sumaman. Qala, abuka. Setelah ibu tiga kali, baru yang keempat ayah. Ibu kaulah apa? Wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Terus apa? Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat. Kok jadi lagi semua ini? Itu ibu, masya Allah. Ada mayada itu ya, umma umma, itu ada mayada itu. Ada lagu Arab juga, gabungan dari Mesir beberapa itu ada.
Umi terus ada tawi ada Umi ya lahnan syakau gitu ya. Aduh. Masya Allah. Allah kan walidah asad itu ibumu sampai tiga kali. Waktu warada dan sungguh telah datang fi birrul walidani dalam memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa hadis beberapa hadis kasih rotun yang banyak. Minna ada pun sebagian daripada itu adalah ma yaitu perkara rawa yang meriwayatkan sebab nasai Imam Nasai an Muawiyah dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu anna Jahimah dasmi Jahimah jaa datang sebab Jahimah ila Nabi kepada Nabi Muhammad SAW wa qala kemudian berkata sebab Jahimah ya Rasulullah wa ya Rasulullah aradtu aku menginginkan an aizwa agar aku berperang wa bajitu dan sungguh aku datang astasyiruka saya meminta pendapat padamu, saya minta musyawarah padamu. Faqala kemudian bersabda sahabat Rasulullah SAW, halaka min ummin, apakah kamu memiliki ibu? Qala bersabda, qala berkata siapa? Jahimah. Naam, ya. Qala bersabda sahabat Rasulullah SAW, falzimha, maka tetapilah ibumu. Jangan kau tinggal jihad. Jihad itu fardu kifaya. Kalau merawat ibu, enggak ada saudaranya lagi, menjadi fardu ain. Fardu ain itu lebih didahulukan daripada fardu kifayah. Fainal jannata maka sungguhnya surga inda rijliya itu di sisi kakinya al-um. Alasan Rasulullah itu karena surga itu di telapak kaki. Ada lagi ya. Surga di telapak kaki ibu. Itulah hadis Nabi Muhammad. Itu siapa ya? Saka kalau tidak salah. Saka. Saka itu ada lagi enggak ya, usah kok jadi nyanyi terus ini nanti ya. Wa rawa dan melihat sebab bagi membagian ini bin Abbas dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waladin tidak ada dari seorang anak bareng yang berbakti yang dulu melihat ila walidayhi yang ia melihat kepada kedua orang tuanya nadrata rahmatin dengan pandangan penuh kasih illa kataba kecuali mencatat sebab Allah Allah kepada walad bikulli nadratin di setiap pandangan hajatan pada pahalanya haji mabruratan yang mabrur masyaallah malang ibu sambil senyum-senyum lihat ibunya senyum apa kamu lihat saya senyum-senyum katanya seperti haji bu gitu. Apa senyum-senyum kamu sana loh bu saya ini mengamalkan hadis katanya kalau lihat ibu senyum-senyum seperti haji enak saya tinggal senyum aja tinggal. Oh senyum-senyum gak mau mijetin sini mijetin oh lari jangan kalau berkata para sahabat wa in nadaro kulla yaumin nyata maratin wa in nadaro dan walaupun anak itu melihat kula yaumin di setiap hari atau maratin 100 kali walaupun anaknya melihat 100 kali kata sahabat kala bersabda sahabat naam iya kalau dia melihatnya 100 kali berarti dia hajinya 100 ya udah saya lihat ibu saja enggak usah daftar haji ya beda lagi lah beda lagi ini pahalanya saja hajinya belum gugur kewajiban hajinya belum Allahu Akbar wa atiyab Allah itu maha besar dan maha baik insyaallah semua kebaikan kita sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa fi syarih sunnati dan dalam kitab syarih sunnah an sayyidatina Aisyah dari sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kalau berkata sama sayyidah Aisyah kalau berkata bersabda sama Rasulullah SAW dan kalau saya masuk al jannata ke dalam surga fa sami itu kemudian saya mendengar ke fiyah di dalam jannah saya masuk ke dalam surga saya dengar di surga kiro'atan pada bacaan fakultu kemudian saya berkata man hadha siapa ini kalau mereka para malaikat berkata Harisa bin Nu'man. Oh, itu Harisa bin Nu'man. Kadzalikum mul birru. Seperti itulah birrul walidain.
Al-Jannah ya. Surga apa kebun ini? Kadzalikal birru wa kana abarru nas bi ummihi. Ini Rasulullah berkata kepada Sayyidah Isa ya, dan beliau telah melihat di surga. Dakhal tu saya masuk al-jannah ke dalam surga. Fasami tu fiya qira'atan. Lalu di surga saya mendengarkan suara qira'ah. Dakhal tu kemudian saya berkata, mana ada siapa itu? Qalu mereka, para malaikat ini. Berkata, Harits bin Nu'man. Kadzalikumul birru. Itulah balasan dari birrul walidain. Wa kana dan ada siapa Nu'man? Abarron nasi. Itu paling berbaktinya manusia bi ummi kepada ibunya Anas. Warau dan mereka sebab Tirmidzi mantunya bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalau berkata sebab Abdullah bin Umar karena ada tahti di bawah naungan saya sebab imra'atun, perempuan uhibbuha yang aku mencintainya. Wa kana dan ada sebab Umar yakrahu huma yakrahuha. Umar bin Khattab tidak menyukai wanita itu berasa saya mencintainya. Apabila aku benar berkata sebab Umar li kepada saya talikha, talaklah wanita itu. Fa abaitu kemudian saya tidak mau. Fa ada kemudian datang siapa Umar Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Fa ada karo kemudian menuturkan siapa Umar zadika pada hal itu saya tidak mau. Lalu kepada Rasulullah SAW. Apabila kemudian berkat bersabda li kepada siapa Rasulullah SAW. Talikha, talaklah istrimu sebagaimana perintah ayahmu Umar bin Khattab. Masya Allah, berat ini. Berat loh ini loh. Ya, dicuruh mentalak istri yang dia cintai. Masya Allah, putus itu sakit. Iya. Saya itu kemarin ketemu orang. Saya itu Ustaz, dulu itu, saya itu gaya dulu Ustaz. Kalau enggak cantik, saya enggak mau. Orang ini cerita ke saya. Dia itu senangnya sama yang cantik-cantik. Dia jatuh cinta pada seorang perempuan, tapi enggak mau pakai kerudung. Enggak mau pakai kerudung. Teman saya. Perempuan enggak pakai kerudung. Dia seneng sama perempuan itu, perempuan itu seneng sama dia. Perempuannya pengen dinikah. Saya mau menikahi kamu dengan syarat kamu pakai kerudung. Perempuannya enggak mau. Padahal dia itu seneng. Akhirnya enggak dinikah. Saya enggak mau nikah perempuannya enggak pakai. Tapi saya cinta Ustaz, sakit Ustaz, putus Ustaz katanya. Iya tak? Iya Ustaz. Saya enggak pernah putus cinta, saya enggak pernah jatuh cinta. Saya enggak pernah cinta-cinta dulu enggak pernah. Fokus ngaji. Kalau udah dapat jodoh baru berusaha dicintai. Jadi enggak pernah tersakiti. Beda sama ketemu nembak, nyambung putus. Repot kalau gitu. Dia enggak mau. Saya enggak mau nikah sama kamu kalau kamu enggak pakai kerudung. Padahal dia itu cintanya luar biasa. Si perempuannya cinta, akhirnya putus. Curhatnya apa ya itu? Sakit katanya. Nah, ini cinta, tapi karena itu perintah orang tua, birrul walidain. Makanya gini, orang perempuan kalau sudah dinikah, surganya itu di bawah naungan suami. Tapi kalau suami tetap surganya di telapak kaki ibu atau orang tua. Makanya sulit. Jadi perempuan itu sulit. Jadi dia harus masuk kepada keluarga seseorang yang harus bersikap yang agar suaminya cocok, mertuanya juga cocok. Itu berat. Saya kemarin ketemu seorang ibu saya tanya, gimana bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Mana anaknya sudah nikah semua? Itu yang laki-laki belum loh, kok belum? Iya itu bang, udah 31 tahun. Seneng-seneng arek wedok ditanya, kamu mau nikah tak sama saya? Mau. Tampan anaknya. Tampan, giat. Kamu mau nikah sama? Mau. Tapi saya enggak sendiri loh. Sama ibu saya. Kondisi ibu saya itu gini-gini, saya masih kecil, saudara-saudara masih kecil,
ibu saya sudah janda, kasihan ibu saya merawat kita berat gini gini gini. Jadi ibu itu ikut sama saya, akan saya bahagiakan. Kamu mau ikut sama saya bersama ibu saya? Perempuan itu tanya, ngapain sih sama ibu pak, sama ibu? Pasu gak jadi. Kamu kenapa kamu tanya ngapain sama ibu? Ya wajar ibu saya. Hidup sama kita wajar. Ibu saya juga ibu kamu, kok tanya kenapa? Udah gak jadi sama gak jadi. Ya kapan dapat jodohnya kayak gitu. Ya tetap butuh didoktrin, dijelaskan. Kenapa harus sama ibu? Gini loh, ibu itu gini, 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 gini. Ibu itu sudah lama hidup sengsara merawat saya, saudara-saudara saya. Paling usia ibu sekarang sekian. Ibu di dunia paling berapa tahun? Masa kita merasa keberatan membagikan ibu dalam masa 20 tahun atau 15? Kita senangkan ibu. Ibu itu sudah capek lama di dunia. Sejak saya kecil sudah enggak ada air. Gitu. Mestinya gitu. Mestinya ya ibumu adalah ibu. Itu harus ya. Ibumu, ibuku, ibuku, ibumu. Gitu. Itu jangan sampai mau anaknya ibunya enggak mau. Saya itu cintanya setengah mati mas sama kamu tapi sama ibu enggak. Gimana itu? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, siap ya. Hidup sama mertua berani? Hah? Kora-kora. Masak. Rajang-rajang ya. Mulek brambang. Apalagi berat. Berat, memang berat. Tapi pahalanya sangat banyak. Pahalanya sangat banyak. Tapi berat. Tapi banyak. Tapi surga. Berat tapi surga. Surga tapi berat. Al-jannah mafi balas. Apa? Al-jannah mafi balas. Surga itu tidak gratis. Butuh perjuangan. Sampai mana? Talak ya, disuruh mentalak terus ditalak. Kalau berkata sepuluh ulama, ingkana apabila ada apal hakku hak fi janibil walidaini di sisi kedua orang tua, fatalaku maka ada pun mentalak istri, wajibun itu wajib. Andai kata istrinya enggak bisa ditata, enggak bisa diarahkan. Yang benar kedua orang tuanya kok memerintahkan tolak, wajib ditolak. Andai kata istrinya baik-baik saja, ya. Istrinya baik-baik saja, sudah taat kepada suami, ke orang tua baik, ke mertua baik. Kok masih saja orang mertuanya enggak suka disuruh mentalak? Jika tidak ditolak tidak apa-apa. Ditolak juga boleh gitu. Ini pendapat para ulama. Waqad ra'a dan sungguh telah melihat sahabat Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu rajulan pada seorang laki-laki yatufu yang tawaf sapa rajulan bil Ka'bati di Ka'bah hamilan. Iya. Yang menggendong umau pada ibunya rajul ala riqatihi ala raqabat ala raqabatihi atas leher atau pundaknya rajul. Abdullah bin Umar pernah melihat seorang laki-laki menggendong ibunya tawaf di Ka'bah, dipanggul ibunya. Terus laki-laki itu bertemu dengan Abdullah bin Umar. Laki-laki itu bertanya. Faqala kemudian bertanya siapa si laki-laki tersebut. Ya bin Umar. Wa ya Abdullah bin Umar. Atara anni jazaituha. Apakah kamu berpendapat? Atara. Apakah engkau berpendapat? Anni sesungguhnya saya jazaituha telah membalas ibu saya. Bagaimana menurutmu? Wahai Ibnu Umar, apakah saya seperti ini sudah membalas kebaikan ibu saya? Sudah apa? Sudah selesai tugas saya untuk membalas ibu saya? Apa kata Abdullah bin Umar? Qala berkata sebab Abdullah bin Umar, la belum, wala bi talqatin wahidatin, tidak walaupun dengan satu
tolakan. Walakinnaka ahsanta, akan tetapi kamu sudah cukup untuk dikatakan sebagai orang yang berbuat baik. Walakinnaka, akan tetapi engkau ahsanta, engkau telah berbuat baik. Tapi untuk mengimbangi kebaikan ibu masih belum bisa. Kasih ibu kepada beta ini tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya penyinari. Apa semua ya? Tepuk tangan. Nah, itu apa semua itu ya? Masya Allah. Wallahu yusibuka alal qalili katsiran. Allah Rabbul Allah yusibuka, itu membalasmu, alal qalili, atas perkara yang sedikit Allah membalas, katsiran, pada pahala yang banyak. Wa fi sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, ana bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, ani bin Nabi dan Nabi Muhammad SAW kalau bersabda sallallahu alaihi wasallam, baina masalatu nafarin, ketika tiga orang ya tamasauna, itu berjalan-jalan sama satu nafarin, akhoda, maka menimpa hum kepada mereka apal matur, hujan. Ada tiga orang berjalan-jalan kemudian terguyur hujan. Famalu, kemudian condong siapa salah satu nafarin, ila ghorin, pada gua, fi jabalin, di gunung. Dia ngayup berteduh di dalam gua di gunung. Fan hattat, kemudian apa, melorot, apa, runtuh. Fan hattat, kemudian turun, ala fami ghorihim, atas bibir gua mereka, apa, sokhrotun, batu besar, minal jabali, dari gunung. Kemudian setelah mereka berteduh di gua, gunungnya kena longsor, batu besar tertutup. Fa'ad bakot, kemudian menutupi apa, sokhro alim, atas mereka enggak bisa keluar. Fa'ad kemudian berkata sebab batu sebagian mereka libatin pada sebagian yang lain, unduru, dia tahu dikena semua akmalan, pikirkanlah akmalan pada perbuatan-perbuatan, amil tumuha, yang engkau melakukannya, lillahi, karena Allah, khalisatan, ikhlas. Fad'u, maka berdoalah karena semua Allah kepada Allah, biar dengan akmal. Berarti apa? Boleh tawassul bil akmal as-salih. La'allahu, mungkin Allah, la'allahu, menawa-menawa, atau mungkin Allah SWT yufrijuha, itu membukakan nya sakhra. Faqala, kemudian berkata sebahagian salah satu dari mereka, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya karena ada li bagi siapa walidan kedua orang tua syaikhoni, yang sudah tua keduanya, kabironi, yang tua keduanya, wali, dan bagi, dan aku memiliki sobiyat, wali, dan aku memiliki sobiyaton, anak kecil, sigo, iya, yeah, wali sibyatun, dan aku memiliki anak kecil, si gorong yang kecil-kecil, kuntu, aku ada ar'a alaihim, merawat mereka. Fa'idha ruhtu, maka ketika aku berangkat, alaihim, atas mereka, fa'alaktu, lalu aku memeras, fa'alaktu, maka aku memeras, lahum, untuk mereka. Saya ini punya ternak untuk mereka, untuk kedua orang tua saya dan anak saya yang kecil-kecil. Saya memeras dari ternak saya itu untuk mereka. Badak tu, aku memulai biwalidaya, kepada dengan kedua orang tua saya. Askihima, aku meminumi keduanya, qabla waladi, sebelum anakku. Fa'inau, maka sungguh aku na'ah, sungguh telah jauh bi padaku apa sajaru pohon. Fama atau itu, suatu ketika saya mencari kayu bakar jauh, belum pulang, kemalaman. Fama atau itu, maka saya tidak datang, hatta amsaitu, sehingga aku masuk waktu sore. Fawajatu makot nama, lalu aku mendapati keduanya telah tidur. Fahalibtu kama kuntu ahlibu, lalu aku memeras sebagaimana aku telah memeras. Fajitu bil halabi, lalu aku datang dengan membawa air perasan susu tersebut. Fakumtu inda ru'usihima,
lalu aku berdiri di sisi kepala kedua orang tua saya. Akrahu an uqidhahuma, aku tidak suka untuk membangunkan keduanya. Min naumi, dari tidur keduanya. Wa akrahu, dan aku tidak suka nabda untuk aku mulai bisobiyati, dengan anak kecil qoblahuma, sebelum kedua orang tua. Jadi orang tuanya pas pulang kemalaman, ya, cari kayu bakar, kemalaman orang tuanya sudah tidur. Terus dia memeras air susu itu untuk kedua orang tuanya. Dia berdiri, ditunggu sambil berdiri. Masya Allah. Terus anaknya nangis, gak dikasihkan. Saya tidak akan memberi anak saya sebelum kedua orang tua saya. Fasibyatu yataghadawna, qoblahuma, sebelum keduanya. Fasibyatu, maka ada pun anak kecil, anak-anak kecil, yataghadawna, mereka meliuk-liuk karena lapar, mulet-mulet, lapar gitu. Indah kodami di kaki saya, di telapak kaki saya. Falam yazal, maka tidak pernah berhenti apa dalikal itu dakbi, kebiasaan saya, wadak bum, dan kebiasaan mereka. Hatta tola'a, sehingga muncul apa al-fajr pagi. Masuk, ditunggu sambil berdiri. Kalau kita gimana coba? Sama orang tua kita sakit, disuruh ambilin obat. Orang tua kita tidur, kita tunggu apa kita bangunkan? Kita tunggu apa kita bangunkan? Kalau kita bangunkan. Kalau beliau enggak, ditunggu. Ada lagi di kitab, apa itu? Nunggu itu sampai tangannya, kan ini ya, musim salju. Beliau ngambilkan air orang tuanya ketidur, dibawa gini. Tidak berani menurunkan. Karena itu musim salju, musim dingin, akhirnya gelasnya itu kedinginan, tumpah dikit-dikit. Sampai di tangannya yang tumpah itu jadi es di tangannya. Karena es itu dingin, kaku, sampai tangannya berdarah. Demi menunggu ibunya. Anak zaman sekarang disuruh mijitin lah, lari, bilangnya capek. Na'udzubillahi min dzalik. Hataru aminna. Wa in kunta, dan apabila engkau tak lama engkau mengetahui, ya Allah, engkau mau mengetahui anis yang saya fa'al untuk melakukan dari kali itu ibtiqa awajika, yaitu karena berharap zatmu, fafruj, maka apa, bengkangkanlah, apa, membengkangkan, ya, maka apa, bengkangkanlah lana untuk kita, furjatan, pada sebuah lubang naro yang kami dapat melihat mina darinya, as-sama'a, pada langit. Bukakanlah sedikit agar kami bisa melihat langit. Fa farrajallahu lahum, lalu Allah membukakan untuk mereka, hatta ra'u, sehingga mereka melihat mina darinya, as-sama'a, pada langit. Al-hadisah, teruskanlah hadis tersebut.